baju dalam alam Melayu tradisional ada beberapa jenis baju, bukan hanya baju Melayu cekak musang dan juga teluk belanga, tetapi dalam ni kita ada juga baju sikap, kita ada baju megan, kita ada baju hias dan pelbagai lagi. Istilah untuk setiap nama baju ini juga perlulah tepat digunakan supaya dia menampakkan cirinya. Contoh baju sikap. Baju sikap ni dia memiliki seperti sirip dekat tepi kiri kanan baju itu. Dia bukan bermaksud baju sikap itu sikap seseorang, tetapi sikap itu adalah satu perkataan lama. Sikap itu merujuk kepada sirip ikan. Begitulah potongan baju sikap itu. Pembuatan baju ataupun pakaian Melayu tradisional ni dia tidak dibuat sekadar fashion, dia ada maksud tersembunyi. Begitu juga dengan seluar. Seluar kalau di Semenanjung ni kebanyakannya kita gunakan seluar tradisional, seluar Melayu Pesak. Seluar Melayu Pesak ni adalah seluar yang cukup besar. Seluar itu bila dipakai untuk seseorang itu membuang air kecil, dia terpaksa duduk. Dia tidak seperti seluar moden yang ada zip yang berbelah di depan. Maknanya jika seorang lelaki nak buang air kecil boleh secara berdiri. Tetapi seluar Melayu ini memang memaksa pemakainya untuk buang air kecil secara duduk. Jadi ada hikmah dia kenapa seluar itu direka sebegitu rupa. Okay, perbezaan antara pakaian baju tradisional dengan baju moden yang ada di sini. Kalau kita memakai pakaian secara tradisional, kalau contoh baju Melayu Teluk Belanga, baju Melayu Teluk Belanga dia tidak ada kekek, selalunya jahit tulang belut, berbutang satu di depan. Dan cara pemakaian baju ni selalunya dia mesti dikekalkan tradisional dengan pesak. Ada pesak, ada kekek, ada poket tiga dan berseluar potongan dulu lah. Kalau kita lihat dulu, potong Aceh ataupun potong Cina. Tapi sekarang ni banyak seluar dah diubah suai, dimodernkan dalam pemotongan pemakaian yang tidak samalah. Kalau kita lihat tradisional, pemakaian tradisional dulu lebih besar. Tapi kalau sekarang ni, kalau lihat orang suka fit kepada badan. Itu kalau perbezaan yang ketara lah dalam pakaian tradisional dengan moden. Kalau kita perhatikan dari segi sejarahnya, memang terdapat perbezaan yang ketara antara pembesar, yang dituan besar, yang dituan agung, sultan, raja dan juga rakyat biasa. Yang pertama yang saya nak komen di sini adalah tentang pilihan warna. Warna yang dikhaskan untuk kerabat diraja selalunya kalau di Seri Menanti, di Negeri Sembilan, warna kuning dan warna putih. Tidak boleh dipakai oleh rakyat biasa. Tapi kalau kita lihat sekarang ni, Raja Sehari ramai yang memakai baju warna kuning. Sebenarnya kalau ikut protokol adatnya, memang warna kuning dan putih dikhaskan untuk pemakaian diraja. Dan satu lagi, apabila kita lihat cara pemakaian desta juga, selalunya yang bergelar ni, yang di-Pertuan Besar, yang Tuan Agong, desta lambaian kasihnya mengarah ke sebelah kanan. Rakyat biasa, desta Solok Timba mengarah ke sebelah kiri. Begitu juga dalam cara ikatan samping juga terdapat perbezaan antara kedudukan seseorang antara bangsawan dan rakyat biasa. Kalau kita lihat dari segi pemakaian juga, dari segi pilihan material, kain. Kalau kita lihat dulu-dulu, kain macam congkit penuh, tenun bunga tabur dipakai oleh orang bangsawan, orang kaya-kaya. Rakyat biasa pada dulu-dulu hanya menggayakan dengan kain cotton, kain roket, belum mampu lagi memakai kain tenunan congkit sebab congkit pada masa ketika itu amat mahal. Tapi hari ini
ini pun kalau kita lihat juga, kalau kita lihat hari ini walaupun songket itu mampu dimiliki oleh orang ramai, tetapi terdapat juga songket yang bernis sutra, batik, itu yang mahal sampai 10,000, 15,000 yang dipakai oleh orang-orang bangsawan.